Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita menyambung pembacaan kita daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kita sampai pada hadis yang ke-30, hadis 100. Kita masuk pada hadis 104. Di dalam buku tuan-tuan, terjemahan yang dilakukan oleh Al-Imam Zabidi, dia telah pun meringkaskan dan membuang pada bab yang di antara bab ke-35 dan bab ke-36. Yang ini adalah susunan dia. Wallahu a'lam kenapa dia mengambil keputusan untuk menghadaf. Sebab tu dia tulis di situ adalah ringkasan, mukhtasar. Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dia ada satu yang dipanggil Babu Su'ali wal Futya inda ramal jimar. Bab soalan dan juga memberikan, ditanya ataupun memberikan fatwa ketika melontar jamrah. Yang mana Al-Imam Al-Bukhari membawa hadis daripada Abu Nu'aim. Dia menyatakan haddathana Abdul Aziz bin Abi Salamah an Az-Zuhri an Isa bin Talhah an Abdullah bin Amr qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'inda al-jamrati wa huwa yus'al fa qala rajulun ya Rasulullah nahartu qabla an armi qala irmi wa la haraj. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. Hadis ini menceritakan daripada kepada kami Abu Nu'aim, kata dia, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Salamah daripada Az-Zuhri, daripada Isa bin Talhah, daripada Abdullah bin Amr. Kata dia, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melontar jamrah, dan Nabi ini ditanya soalan kepada Nabi. Faqala rajulun, kata seorang lelaki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nahartu, aku menyembelih sebelum daripada aku melontar. Nabi jawab, irmi, lontar, pergi melontar, wala haraj, tak ada masalah. Qala akhar, dan kata orang yang lain, orang sahabat lain yang pula yang bertanya, dia kata, ya Rasulullah, halaqtu qabla an anhar, aku mencukur kepala sebelum daripada aku menyembelih. Rasulullah kata, sembelihlah, tak ada masalah. Dan kata Abdullah bin Amr, tak adalah soalan yang ditanyakan kepada Nabi sama ada diawalkan atau diakhirkan, melainkan Nabi kata, if'al wala haraj, pilah buat pun tak ada masalah. Ini di antara benda yang kadang-kala di dalam perlakuan Nabi ataupun amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kekal untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin kalau katakan dia, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak merasa terganggu dan Nabi jawab, sekiranya ia perkara yang lain berlaku dan Nabi akan tegur kepada Nabi kepada sahabat, dan mereka tidak akan lakukan. Dalam keadaan itu nak kata adakah ia dilarang? Tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi tiba-tiba orang tersebut ataupun yang ditanya itu tadi, okey, yang ditanya itu tadi berlaku sedikit gangguan. Dan dia kata tak apa nanti lah. Sebab di dalam antaranya tak silap saya Ibn Hibban. Ibn Hibban ditanya oleh anak murid dia.
Nah, Ibn Hibban tanya kepada guru dia tentang perkara-perkara berkaitan dengan bukan ilmu jarwat, ilmu al-ilal fil hadis. Ilal fil hadis. Kebanyakan ilmu tentang ilal, dia tidak ada satu disiplin khas. Sebab itu dipanggil su'alat. Dia dipanggil sebagai soalan-soalan. Maksudnya kadang-kadang dia tanya, bagaimana tentang rawi ni? Bagaimana tentang rawi ni? Dia menceritakan. Dia bagi tahu rawi ni bermasalah sekian. Kebanyakannya adalah melalui proses soalan tu. Sehingga apa yang berlaku, Ibn Hibban nak pergi tanya Tok Guru dia, dia kata, mereka sampai keadaan mereka berjalan tu, dia tanya soalan. Dia kata, janganlah engkau, dia bukan cedera, azar ni, janganlah engkau bebankan aku dengan soalan tanpa henti. Maksudnya Tok Guru dia suruh stop. Jangan tanya. Bagi rehat lah. Yang ini bukan bermaksud disuruh kita tanya. Kawan tu dalam apa saja keadaan, pergi tanya. Jangan lah. Maksudnya, tak tanya tak ada masalah dengan izin yang diberikan oleh yang ditanya itu tadi. Seterusnya kita masuk kepada bab yang diletakkan oleh Imam Zabidi dalam hadis yang ke-104. Hadis yang ke-104 ini, kalau tuan-tuan buka pada kitab hadis Sahih Bukhari, dia akan ada lah semua ni. Dalam hadis yang ke, kalau kita lihat, sebab itu apabila orang akan kata Sahih Bukhari, dia memerlukan kepada apakah cetakan. Ini penting. Setengah kata yang inilah Sahih Bukhari, betul lah Sahih Bukhari. Apakah yang dirujuk oleh engkau? Mungkin ada ringkasan mukhtasar. Nanti dalam ada juga ringkasan mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Ibn Abi Jamrah, dia meringkaskan Sahih Bukhari. Kalau kita tahu Sahihil Bukhari, kita kena pastikan yang kita ambil adalah Sahihil Bukhari yang asal. Yang asal. Seperti ini. Dia masukkan. Jadi numbering dia tidak bermasalah sangat. Kalau tuan-tuan rujuk pada ni, kalau sesiapa yang dalam dunia akademik, dia kena jujur. Dalam ringkasan sahih al-Imam al-Bukhari yang dilakukan oleh al-Imam az-Zabiri. Itu baru lebih tepat. Kalau dia kata Sahih Bukhari secara umum, maksudnya yang disusun secara berulang dan tidak berulang ada. Ada di situ. Hadis yang seterusnya adalah dalam bab qaulillah ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bab firmanullah azza wa jal, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan engkau tidaklah, dalam suratul Isra ayat 85, engkau tidaklah diberikan daripada ilmu itu melainkan sedikit. Haddathana Qais ibn Hafsin qal haddathana Abdul Wahid قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. Itu dia punya sanad. Itu dia punya sanad. Kenapa? Sebab dia nanti sanad tersebut akan berubah pada teks yang dibawa oleh Az-Zabili. Teks Az-Zabili. Sebab tu kita terpaksa untuk bawa sampai 3 untuk bandingkan. Untuk bandingkan daripada Az-Zabidi dan juga teks yang asal dibawa oleh Al-Bukhari. Tuan-tuan, di dalam sahih ni, sahih, dalam peletakan penarafan ni, kata Imam Nawawi yang paling sahih selepas Kitabullah adalah Al-Bukhari. Kan? Kena sahih Muslim. Di atas beberapa sudut pemilihan mereka. Tetapi siapa yang belajar hadis, Dia akan tanya daripada part mana Bukhari lebih baik daripada Muslim. Sebab ada part yang mana Muslim lebih baik daripada Bukhari. Antaranya kita akan masuk nanti dalam kitab dalam hadis yang di sini pun dia Imam Az-Zabidi dia buang hadis di antara
Dalam hadis yang seterusnya nanti, bab yang ke-37 tu, dia tak bawa masuk penuh. Dia tidak bawa masuk penuh. Dia buang satu hadis mu'allaq. Bermaksud apa? Di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, kemungkinan diletakkan kerana Bukhari adalah guru kepada lima Muslim. Tapi daripada beberapa sudut, kalau kita belajar hadis, yang ini teknikal dalam hadis, kalau kita deal dengan dua teks ni, Bukhari dan Muslim, kita akan lihat ada part yang mana Muslim lebih tepat. Contoh, sebahagian teks, sebahagian orang apabila dia buat kritikan ataupun menakalkan hadis, hadis tersebut dia bukan muttafaq alaih. Kalau muttafaq alaih bermaksud berlaku sama pada pada matan kedua-duanya. Bukhari riwayat sama, Muslim riwayat sama. Tapi kalau dalam, dia kata rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bermaksud teks dia kadangkala tak sama. Ada kecenderungan di kalangan nukat, bukan pelajar biasa, nukat, mereka akan riwayat dan dia kata wahadha lafzu Muslim, ini adalah lafaz Muslim. Kenapa dia tak ambil lafaz Bukhari? Kerana Al-Bukhari membenarkan riwayat bil makna. Dia tak ada masalah banyak, tetapi Muslim tak. Kerana Muslim menjaga matan sebenar. Dalam part ni. Lima Muslim dia jaga dalam bab ni. Sebab tu kalau katakan, kita boleh buat conclusion umum lah. Kita boleh kata Bukhari adalah yang selepas daripada Quran, Bukhari dan Muslim. Tapi kalau kita nak pilajak kepada kajian yang lain, apabila orang tanya kat kita, apa dari part mana yang ni? Jadi kalau dia pergi jawab, apa maksud dari part mana? Maksudnya dia tak belajar habis lagi lah. Dalam kritikan sahih al-Imam al-Bukhari. Dan hanya adalah orang kadang-kadang dia belajar. Allah Ta'ala rezeki dia, dia mungkin ada kecenderungan di dalam ilmu hadis. Ada satu orang yang nama besar dalam hadis. Kadang kita sembang, dia kata dia tak pernah dengar satu bab. Nama besar lah dalam dunia hadis, hidup lagi dah. Kadang sembang dia kata dia tak pernah dengar dalam bab qusas dan wa'as dalam hadis. Bagi kita, benda tu kita sebut, tapi dia tak tahu. Dia kata ada. Kita senyap. Jadi bab tu kadang-kadang Allah Ta'ala rezeki. Or kita nak pergi ke teknikal hadis, dia akan tengok benda yang sangat detail. Bahkan ketika Al-Hakim dia punya style ya. Dia kata Al-Mustadrak, kitab dia Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Dia letakkan, apa yang dia buat, dia ambil Sahih Bukhari ni, dia buat kaedah umum. Al-Imam Al-Bukhari dia tak letakkan apa, dia tak letakkan syarat macam mana dia keluarkan ataupun dia letakkan penarafan satu hadis untuk dia bagi satu chop yang ini aku luluskan masuk dalam Sahih Bukhari. Dia tak tulis satu buku yang ini adalah manual pemilihan aku. Al-Imam Al-Bukhari tak buat. Generasi yang datang selepas daripada itu, dia baca dan dia istiqra' wa tatabbu', dia lakarkan yang ini. Kalau kita tengok pattern yang sama Bukhari buat dalam sahih dia, Al-Imam Al-Hakim telah buat benda tu dan dia telah pun cari mana-mana hadis dan dia bawa kaedah yang dia telah jumpai daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni, dia tempelkan pada hadis ini, dia masuk ataupun tidak syarat yang aku telah jumpai dalam Sahih Bukhari. Walaupun Al-Hakim dia jago besar, tapi dalam waktu yang sama kadangkala ada rawi yang dia katakan rawi ini adalah rawi yang diambil oleh Bukhari, kadangkala dia terlepas pandang. Al-Imam Al-Bukhari dia hanya mengambil
beberapa rawi yang penting, apabila rawi itu ambil daripada orang itu saja. Okey? Katakan rawi itu diambil daripada, saya ambil daripada satu orang. Kalau saya ambil daripada dia, okey. Tapi kalau saya nama itu, walaupun dalam Sahih Bukhari, saya pergi ambil pada orang lain, dhaif. Antaranya yang disebutkan, apabila Sa'id bin Musayyib, tanpa menyebutkan nama sahabah, dia terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian sarjana terima. Dia kata kerana muamalah dia yang terlalu dekat dengan para sahabah, dia boleh bypass. Tapi ada orang yang lain buat, tak terima. Dia ada satu benda yang lain dalam hati dan perasaan mereka ketika memberikan penarafan itu. Contoh lain, Nafi' adalah satu orang antara yang terkenal di dalam qiraat, betul? Dalam qiraat. Dia dipanggil sebagai hujjah fil Quran, fil qiraah. Apabila nama Nafi' ada di dalam Quran, orang tak pertikai. Macam nama Bukhari ya. Kata, Bukhari ni siqah ke tak? Ha. Kan tanya macam tu. Macam tu lah kan tanya kepada Nafi' di dalam Quran. Bukhari tidak mengambil riwayat daripada Nafi' di dalam sahihnya, melainkan Nafi' itu mengambil ataupun meriwayatkan bersama dengan orang lain. Kalau tiba-tiba Nafi' kata haddathani, ataupun satu rawi kata haddathani Nafi'an, tak boleh, dia tak terima. Tapi kalau kata haddathana Nafi' wa fulan, Nafi' riwayat bersama dengan kawan tu lain, baru dia diterima. Dia ada syarat dah. Mungkin secara umum kita boleh, tapi untuk pergi kepada rawi dengan rawi dengan rawi, untuk pergi kepada manusia tu tadi, untuk pergi kepada manusia, belajar ilmu hadis ini sampai satu tahap, saya jumpa satu kawan, dia berhalusinasi. Ada kawan saya buat, menulis benda akademik berkaitan dengan Khatib Al-Baghdadi. Khatib Baghdadi, satu orang yang dikira sebagai manusia yang duduk di pintu Baghdad tu, macam dia tahu siapa every single person yang masuk dan keluar daripada Baghdad, dia tahu. Dia rekodkan. Kawan ni tulis. Dan dia cuba untuk gambarkan. Saya jumpa dia masa apa, saya jumpa lepas pada salat, dan dia cerita, dia kata malam tadi aku mimpi tengok jumpa Khatib Baghdadi dalam tidur. Aku berjalan dengan dia. Saya tengok dah dia baru satu sem menulis PhD dah. Kau tengok dia ni lepas tahun. Lepas tahun betul. Dia pening. Tuan-tuan cakap dengan dia, tuan-tuan cakap dengan manusia yang tak pernah menjawab soalan. Ha. Kalau kita menyembang dengan dia, dia seperti berfalsafah. Kadang-kadang kita duduk dengan kawan, dia kata pening aku menulis benda ni, tak jadi-jadi. Kadang-kadang satgi dia akan pegang kita, dia kata, Syekh, dunia ini terlalu indah sekiranya anda ingin. Kata kacau. Tak apa lain kali. Kita menyembang tu saja nak menyembang. Bukan kita nak dengar kau punya macam tu kan. Gila ni ada pada semua. Kau belajar hadis pun kadang ada gila agak. Ha. Ada orang gila agak. Kita bila dia belajar, kadang-kadang dalam belajar ilmu ni, dia ada tokoh yang diangkat. Dia ada tokoh yang dekat dengan hati dia. Semua orang. Tak terkecuali kita. Tapi macam mana sebenarnya kita ni nak buat adalah untuk kita, orang yang kita angkat tu, kita boleh sampai kepada tahap kritik. Saya ingat ada Ustaz Salman, dia tulis di Facebook dah. Kan? Benda tu kami bincang masa kami second year di UIA. Dia kata satu benda kami bincang dan kami putuskan ketika tu, satu benda. Kadang-kadang kami jenis, duk pening lah kadang, universiti kadang buat kerja budak-budak kan. Adalah benda yang tak patut, sekali saya sebut dia marah ya. Adalah benda kadang, lepas tu balik, letih. Kadang kami duduk, kawasan siapa yang mungkin student UIA, bilik tu dia tengah tu dia ada macam tempat common area. Lepas tu dia ada bilik, dia ada compartment khas untuk student. Situ kami penuh buku, kadang kami menyembang. Atau buku benda subjek
ataupun buku wada, kadang sampai ke pagi, kan? Kadang idea yang saya ingat banyak benda, banyakkan yang kami buka dan kami bincang benda yang menarik sebab dia dekat dengan cara kami, kami terlibat dengan debat bahasa Arab. Al-Muhalla bil Athar oleh Ibn Hazm al-Andalusi. Siapa baca menarik ada. Dan antara benda adalah untuk kita ambil pandangan, kita cuba untuk mengkritik orang yang mengajar kita. Orang yang mengajar kita. Bermaksud kita berjaya, untuk kita berjaya memberikan kita tidak kita ataupun kita kalau kita benarkan dan ada anak murid kata saya tak bersetuju Ustaz Lambak ni, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kadang-kadang 2-3 hari ni duk pergi perang dia di Facebook kan. Orang tak perhati. Saya kata saya tak pernah ni. Nak cakap-cakap, kita akan bila kita akan berhenti bila kawan tu duk pergi argue dengan kita dengan cara yang kurang ajar ataupun serang peribadi. Yang itu kita takkan layan lah. As long as kita boleh argue, kita akan argue. Saya tak akan berhenti. Kalau katakan you nak argue, kita boleh argue. Sampai ke besok pagi, sampai ke lusa. Ha. Kita boleh argue. Tidur, nanti bangkit lepas solat subuh, sambung lagi. Kita ada semua. Kita boleh. Tapi masalah yang kita nak adalah you argue. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Awak nak setuju. Selalu saya kata ini negara demokrasi. Kita tak pernah halang orang nak untuk tidak bersetuju. Contoh yang ada di sini. Kita pun saya tak ajar supaya setuju dengan saya 100%. Beza pandangan. Pergi belajar mana? Ada pandangan-pandangan berbeza. Ada part nanti kita akan bertemu, ada part nanti kita akan berbeza. Ha? Cuma masalah apabila ketaksuban. Antara saya menulis ketika master, saya tak boleh tulis panjang. Saya kena buat dissertation dalam master saya di SOAS. Saya punyalah cari dalam jumlah yang agak tu. Saya tak ada idea untuk menulis. Kemudian idea mengkritik ni datang lah. Dissertation saya adalah mengkritik PhD Mufti Perlis. Saya punya dissertation adalah saya mengkritik Mufti Perlis punya PhD. Kalau orang kata kita taksub, kita ni yang paling banyak tak bersetuju. Ya. Orang siapa yang ini sekali tahu perangai saya macam mana. Pergi berjalan dan kita akan runtuhkan dinding ketaksuban ini dengan kita biarkan kita tak bersetuju. Saya menulis dan saya bahkan saya mengkritik. Saya tepat ini apa part ini lah saya ingat tak perlu ada pengulangan tak ada. Lepas saya submit baru saya jumpa dah. Saya kata saya tak boleh saya lagi banyak panjanglah kan. Kemudian saya argue satu-satu dengan dia. Ha. Dan apa? Dan dia kata soalan yang tak bagi sama dengan apa yang anak kena masa Viva. Kira taraf examiner jugalah kita soalan tanya soalan tu kan. Tu satu. Dan benda tu benda kita perlu budayakan. Untuk menjadi lebih jauh jangan berpuas hati di atas apa yang saya mengajar kepada tuan-tuan atau asatizah. Pergi membaca. Lebih daripada tu. Tuan-tuan akan mendapat kenikmatan yang banyak dalam bab ni. Beza pandangan itu, beza pandangan ini. Bukan kita suruh benci. Ketika kita mengkritik orang pergi ke Tehran. Ha. Sehingga ke saat ini, saya tak pernah sebut nama orang tu. Saya pasti, saya tak pernah sebut nama dia. Tapi yang dah kapirkan kita. Ha. Kira daripada Islam jadi kapir, jadi Islam balik, jadi kapir balik. Siapa yang ada pengalaman? Kapir dan juga Islam berkali-kali dalam sehari. Kita. Kemudian tiba-tiba ada setiausaha Dewan Ulama dia kata kita yang kuat apa bergaduh dan juga pergi apa mengkafirkan orang. Yang salat dua imam ni orang belajar khilaf ke politik? Politik. Yang di kampung tak makan sembelihan, tak makan kenduri. Orang politik ke ataupun geng Wahabi? Tanya geng Wahabi, kanan kiri kau panggil lah makan. Ha. Kalau panggil je Abu Mariam lah kan tu dia datang je. Ha. Kenduri, tak kisah. Tak kisah benda tu.
Kita tak kisah, kita tak ada masalah, kita main makan, pergi. Tapi awak orang politik yang menyebabkan perpecahan ni. Politik telah memecahkan agama dan bangsa dan negara ini lebih daripada sunnah. Tiba-tiba awak yang punya salah, kita yang kena tuduh. Awak yang salah, kita yang kena tuduh. Saya, kita marah sebab apa? Apabila kadang-kadang, bukan pertama yang bohong tu bohonglah kan? Dia masalah. Jangan diangkat terlalu tinggi. Sebab nanti jatuh dia, habis pecah berderai. Jangan angkat tinggi sangat. Siapa pun. Ini saya beritahu. Siapa pun. Sebab tu kenapa kita ajar adanya kritikan. Tak tokoh. Siapa pun, agung ke? Ha. Jangan terlalu tinggi sangat angkat. Puji-puji. Jangan melampau. Okey? Ustaz ke? Orang itu dengan jawatan ke? Tuan-tuan, jawatan naib presiden Ittihad Ulama Islam tu diberikan, kalau tuan-tuan tengok pattern lantikan yang dia buat oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia bukan berdasarkan ilmu. Dia berdasarkan bagi, dia ada peletakan geopolitik, bukan geologi ya. Ha, geopolitik, sebab ada orang duk kritik dia tu panggil geologi. Geopolitik Al-Qaradawi. Qaradawi ni dia bukannya orang yang tak ada pengalaman di dalam politik dan sebagainya. Qaradawi duduk di dalam penjara. Ada orang yang kata pakar politik tapi tak pernah masuk penjara. Qaradawi masuk penjara. Dia masuk penjara. Dia menulis banyak dalam penjara. Jawatan itu pernah disandang oleh satu orang tokoh Syiah Rafidah daripada Iran. Nama dia Dr. Ali Tashkiri. Jawatan tu yang sama yang ada orang pegang lah ni. Bermaksud ia bukan dinilai daripada keilmuan. Kadang-kadang ia ada beberapa benda yang untuk disusun oleh Qaradawi sendiri. Sebab Qaradawi lantik dia, Qaradawi percaya dahulu adanya usaha takrib. Adanya usaha takrib. Kenapa kita marah? Kerana kita rasa sampai tidak ada sensitivity. Sensitivity itu hilang. Perhimpunan ini ada dah 30 tahun dah. Kan? Ijtimak ni dah 30 tahun. Yang kita pun ulang alik ke sana, kita tu bukan kita lah. Ha. Tuan-tuan tahulah takdir dalam bahasa Arab ada muqaddar. Ha. Kita telah pun ulang alik ke sana selama 30 tahun ataupun sekurang-kurang 10 tahun. Adakah pembunuhan rakyat ahli sunnah di Ahwas di Iran berhenti? Tak berhenti. Pembantaian pembunuhan umat Islam apa di Iraq, ahli sunnah di Iraq berhenti tak? Tak berhenti. Tak berhenti. Apabila dia bunuh-bunuh, dia panggil kita, kita takrib. Ajib. Saya pun tak faham. Kalau nak jumpa sekalipun, janganlah tidak ada sensitiviti itu. Jumpa pada waktu yang bukan dia sedang sembelih. Dia sedang sembelih. Habis waktu ataupun kita panggil ke tempat yang lebih neutral. Jangan pergi ke tempat tu. Benda itu akan menyebabkan fitnah yang lebih besar. Sebab tu Umar, apabila nak salat, bukan Umar kata tak ada masalah nak salat di gereja, tapi dia tak nak menyebabkan benda itu lebih besar nanti. Bayangkan manusia yang dikenakan kezaliman terhadapnya, mak dia kena bunuh, adik perempuan dia kena rogol, tiba-tiba awak datang ke sana. Awak datang ke sana. Kenapa kita selalu bercakap? Kerana supaya saya dapat benda ni. Ketika saya tengok apa? Rukwan. Dia kata jangan bunuh harapan. Betul? Ke majoriti tak tengok ni? Dia kata, kalaulah kita tak ada apa sekalipun, jangan bunuh harapan. Kebayangkan ketika dia melihat dunia Islam yang walaupun tak boleh, umat Islam, walaupun pemimpin umat Islam bacul, tak boleh nak buat apa, umat Islam bersama dengan mereka. Dia tengok, mereka ni semua buat perhimpunan untuk kami. Kalau dia boleh hantar video kepada kita untuk kita tengok, takkan kita punya perhimpunan dia tak boleh tengok? Sekurang-kurangnya insyaAllah mereka boleh tengok. Jangan mati dan bunuhkan harapan tu. Bayangkan kita di tempat kita tengok, ada orang daripada ulama mereka pergi jumpa. Time-time kita sedang dibunuh. Sampai tak ada macam tu sekali.
kalau kita boleh pergi berjumpa dengan Syiah Rafidah pembunuh tu, tuan-tuan yang berada di, saya ajaib, saya tak tahu, yang apabila saya baca kenyataan itu, semua orang salah melainkan Iran dan Syiah tak pernah salah. Tuan-tuan baca. Dan Samahatul Fadilah itu tak pernah menyentuh Iran, tak pernah menyentuh Syiah, tak pernah jentik. Saya tak bawa kepada apa-apa conclusion, tetapi tidak ada dalam sejarah Islam melainkan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Ibn Taymiyah, siapapun nama bagilah, sama ada Asy'ariyah ke Maturidiyah ke Salafiyah ke, mereka akan mencela Syiah. Tapi ada orang yang tak berani nak sentuh. Tak berani nak sentuh. Tak pernah konsisten dia. Tuan-tuan baca. Sekurang-kurangnya dalam 5 tahun ini, dia tak pernah sentuh Syiah dan juga Iran. Tak pernah kata. Ini masalah yang besar. Ini masalah yang besar. Tuan-tuan tahu apa yang dibuat, yang datang daripada keturunan Bashar. Bashar, bapa dia adalah Hafizul Asad. Dia Basharul Asad. Dia adalah daripada keturunan atau daripada agama ataupun Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah mai datang daripada Syiah Qaramithah. Pada zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah, adanya Syiah Nusairiyah dah. Ibn Taymiyah telah conclude satu conclusion yang sangat keras, dia kata, innan nusairiyata, bahawa Nusairiyah itu akfaru minal yahudi wan nasara, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Bal akfaru minal musyrikin, mereka lebih kafir daripada musyrik. Bal minat tatar, bahkan daripada tatar, dia itu lebih kafir. Sebab apa? Dia terkesan dengan doktrin agama Syiah Ismailiyah yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Kenapa Ibn Taymiyah kata lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani? Yahudi menganggap Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Kristian menganggap Isa ataupun Jesus sebagai anak Tuhan. Pertama, Isa itu sendiri Nabi. Dia menabalkan Isa itu sebagai anak, bukan bapa. Tetapi dalam Syiah Nusairiyah telah pun mengangkat Ali sebagai Tuhan. Dahlah Ali bukan Nabi. Dan kemudian diangkat bukan kepada anak Tuhan, tetapi Tuhan. Sebab tu jangan pukul rata semua Syiah ini Muslim. Dan kita bukan berhadapan dengan langoi-langoi Syiah di bawah. Yang kita suruh kapirkan ini adalah yang berada di atas. Contoh Khomeini, ketika dia mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, kita kata dia terkeluar daripada Islam. Sebab dia telah pun menolak ayat Quran yang menjadi ijma' bahawa berlakunya persahabatan antara Nabi dan juga Abu Bakar. Bermaksud dia menolak Quran. Dan kita tak boleh nak terima. Dan itu yang kita kata, jangan, tidak boleh untuk sama ratakan mereka ini adalah generasi yang sangat jahat. Dan ketika kita boleh celapak pi, kita boleh pergi menghadap kepada dia di Iran, kenapa kita tak boleh? Saya sebagai satu orang kata, kadang-kadang ada juga lah orang lebih cerdik, alhamdulillah ha. Kan dia kata, apa yang ustaz telah buat? Kita, yang anda boleh buat, kenapa awak boleh pergi untuk minta bantuan dan juga untuk berbincang dengan tokoh-tokoh pembunuh Syiah yang sangat jahat? Ketika hadir di situ, mereka datang, dalam negara Iran, dia ada seorang khatib tertinggi. Kadangkala, dia panggil Ayatullah, ayat Iblis tu, sebagai dia duduk, dia kadang-kadang dia jadi macam, dia macam apa, macam dewa lah, dia tak boleh, dia, kan. Ada orang lain yang khutbah, namanya Ali Tashkin. Ali Tashkin telah pun naik di atas mimbar dan juga telah pun memberikan tahniah kepada
para pejuang Syiah di Halab kerana telah pun memerdekakan Halab daripada orang-orang kafir, iaitu Ahli Sunnah. Iaitu Ahli Sunnah. Setakat tadi saya tengok laporan ucapan sahabat yang pergi tu, Fadilatul Syekh yang pergi tu, saya tak nampak dia kritik Syiah ataupun buat teguran terhadap pembunuhan ini. Setakat ini saya membaca beberapa daripada Arab dan juga laporan English, Iran pun tak menyebutkan dia mengkritik. Yang nak dengar kata dia bawa suara Ahli Sunnah tu, saya masih lagi ikut, saya masih lagi tunggu rakaman ucapan ataupun penulisan tentang dia. Tak ada lagi, tak ada sebut, tak ada sebut tentang pembunuhan di sana supaya hentikan. Tak ada sebut. Yang ini jadi masalah besar. Dahlah yang itu terkantoi kata tak dapat ni, yang ni nak apa lagi, kita pun tak tahu. Kaum politik macam tu, salah cakap minta maaf, selesai. Selama mana tak kata, tak mengaku, salah kita akan kata salah. Kita akan kata salah. Kenapa tak boleh untuk pergi kepada dunia-dunia Islam Ahli Sunnah dengan meminta bantuan berbanding pergi jumpa dengan Syiah? Kita buat ketumbukan OIC. Sebab ketika ini Qaradawi dah tak pandai politik dah. Qurrah Ali Dari, Aminul Am pun dah tak pandai politik. Dia ini apa, ulama-ulama yang duduk di dalam bilik sahaja. Tu Qaradawi. Kena. Dulu Qaradawi yang paling hebat. Bila sentuh kawan tu, Qaradawi dipadam. Qaradawi tak tahu apa. Qaradawi telah pun gagal. Yang gagal untuk takrib ni bukan Qaradawi dia, cik. Oi. Sebelum daripada ada Said Awa. Said Awa. Ada Salim Awa pun gagal. Mustafa Sibai pun gagal. Kalau benda ini boleh berlaku, sarjana Syiah ni bukan semalam baru hidup. Dia 1000 tahun lepas. Pada zaman Imam Syafi'i ada. Pada zaman siapa lagi nak sebut, ini semua ada. Mereka buat takrib tak? Mereka tak buat. Sebab tak mungkin. Tanya pada saya, takrib ideologi ini tak mungkin berlaku. Habis itu macam mana kita nak deal dengan dia? Deal manusia. Secara manusia. Kita tak zalim dia, dia jalan-jalan kita ambil batu baling dia. Pasal bang baling aku, aku kau Syiah. Tak ada, tak boleh. Kita deal dia dengan cara manusia, manusiawi. Tapi dia berasa ideologi tak mungkin boleh berlaku. Tak mungkin boleh berlaku. Dan kadang-kadang bila kita tengok balik, kita yang kata hebat sangat tu, alhamdulillah lah, tak apalah. Tuan-tuan jangan ada lagi kena kapi. Kosong banyak kubur orang Islam. Kan? Semua kat jirat Cina. Alhamdulillah. Saya ingatkan, sebelum-sebelum lupa. Yang duk join sekali, duk pi komen tu, kawal perkataan. Yang ni saya bagi ingatan. Kawal perkataan. Guna perkataan yang baik. Tuan-tuan boleh guna perkataan tajam, tuan-tuan boleh kritis. Tapi jangan maki hamun. Saya ingatkan. Jangan maki hamun. Jangan guna perkataan yang tidak menggambarkan, yang menggambarkan anda macam tak pernah baca Quran dan juga sunnah Nabi. Bezakan kita dengan ini. Kita beza tahap macam mana? Jangan takfir. Jangan takfir. Yang geng belajar sunnah, jangan takfir orang lambat ni. Biar dia nak kafirkan kita, tak apa. Kan? Bila lagi tuan-tuan nak kena terkapi? Kalau tidak daripada mulut-mulut ahli-ahli syurga ni. Apa sahaja daripada... Biar pi bagi kan? Jangan, tak kisah. Biar je. Dia nak kata, kita buka. Kita buka. Kalau ada orang semalam duk pergi buat program, dia kata takrib-takrib. Tiba-tiba orang buat mic keluar. Dia punya video dia setahun yang lalu. Lawan Syiah sungguh-sungguh. Tak sama Ahli Sunnah dan Syiah. Semalam kata, kita ingin takrib. Tak tahu kadang kataan orang politik ni. Tak kisah latar belakang agama. Memang satu manusia yang tak boleh dipegang. Pernah kata Sa'id Badi'uz Zaman An-Nursi. Seorang sufi besar di Turki. Aku berlindung daripada syaitan dan juga politik. Sebab apa? Syaitan dan politik, orang politik tu lebih kurang sama. Ya? Yeah. Tengok macam ni. Dengan bahasa dia, kita ngaku kita tajam sebab jenis tak reti nak faham kan. Kita bagi tajam, tapi tuan-tuan tak pernah tengok saya pergi maki bodoh, bangang, bahlul. Ha.
Tak ada, kita tak ada. Kita kata jangan jangan apa jadi fanatik, okey. Kenapa tidak boleh untuk pergi pada ahli sunnah buat satu ketumbukan ketenteraan, kalau tidak perang sekalipun masuk sebagai tentera pengaman di bawah nama OIC? Kenapa awak tidak fight for that? Kenapa perlu pergi sujud dan menghadap kepada Syiah? Kalau boleh pergi ke sana, pasal apa tidak boleh pergi untuk pergi berjumpa dengan Presiden Indonesia, kepada Presiden apa ataupun Sultan Brunei? Perdana Menteri Malaysia sudah jadi kawan kan? Ha, jadi apa susahnya? Tidak boleh pergi apa negara-negara Islam yang lain, negara-negara Arab. Kenapa tak boleh? Kenapa boleh pergi jauh sampai kepada Iran untuk pergi minta bantuan dia? Kita sekali lagi orang kata apa alternatif IQ apa semua. Kita kata bukan kita tak ada idea, tapi masalahnya bila nak bercakap nak deal dengan awak ni jenis manusia yang tak boleh guna yang tak ada tamadun. Kau nak tak bersetuju tak ada masalah, jangan kafir, bodoh. Ini Yahudi mana, Hindu mana ni? Kata masya-Allah. Dan saya ingatkan kepada orang sunnah jangan sampai tahap macam tu. Saya tahu ada. Saya tahu ada. Kita semua berlepas diri daripada perangai ni. Ya, kita berlepas diri. Saya tahu bila benda tu dia menggigil tangan. Nak gambarnya? Ha. Dia geram. Kan? Sebab dia duduk kat situ. Tapi itulah antara ujian mujahadah ketika zaman ini. Okey, kita sambung balik. Panjang. Bab qaulillahi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Engkau tidaklah diberikan ilmu melainkan sedikit. Haddathana Qais bin Hafs qala haddathana Abdul Wahid قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم العلقمة عن عبد الله. Yang ini adalah sanad yang dibawa di dalam dalam sahih al-Imam al-Bukhari. Kata dia menceritakan kepada kami Qais bin Hafs, kata dia menceritakan kepada kami Abdul Wahid, kata dia menceritakan kepada kami al-A'mash, nama dia Sulaiman bin Mihran, daripada Ibrahim, daripada Al-Qamah, daripada Abdullah. Yang ini disebutkan Abdullah. Dalam situ dia terus-terus tulis Ibn Mas'ud, betul? Ibn Mas'ud. Maksud dia, dia telah pun merubah daripada teks yang asal bagi memudahkan. Sebab tu that's why dia panggil sebagai ikhtisar. Ikhtisar, supaya bagi mudah, bagi ringkas. Dan kita baca pun, Abdullah ni Abdullah mana? Kan ramai Abdullah sahabah. Ha? Tapi di dalam sanad yang asal dia sebutkan iaitu An-Abdillah. Ha? An-Abdillah. Semua an Abdullah, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata dia? Baina ana amshi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kharabil madinati wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ah famarra bi nafarin min al-yahudi faqala ba'dhum li ba'din saluhu 'anil ruh وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika aku berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kawasan Madinah, kharb. Kharb ni maksud dia benda dia panggil runtuh, runtuhan. Arab sebahagian negara dia gunakan perkataan ni, dia nak mangkir orang entah kharban macam tu. Kan? Bahasa tu tak elok lah. Tapi dia kharban. Dia kadang-kadang setengah orang dia nak belajar bahasa ni, dia belajar dengan bahasa maki tu. Bahasa maki. Mana-mana bahasa. Kan? Kawan saya di apa mengajar saya bahasa Jerman sikit-sikit. Awal-awal dia ajar dia semua maki. Semua maki dia kata. Saya kata,
bahasa kata jahanam punya ni. Ya. Habis semua bahasa dia, tapi betul. Kalau kita dengan bahasa tu kita akan jadi, sebab maki ni lebih dekat dengan kita daripada puji. Ya. Jadi contoh antara dia kharib, maksud dia adalah benda. Kadang dia dia maki dengan kharib baita. Tapi kadang bila kita dengar maki Arab ni, dia tak dahsyat. Dia tak dahsyat. Contoh kharib baita. Runtuhlah rumah kamu. Cuba maki dalam bahasa Melayu. Runtuhlah rumah kamu. Dia kata, dia gelak, dia tak marah. Tak tahu siapa. Contoh dah ibrat dammak. Darah kau apa sejuk. Dia pun pening. Ini nak maki ke sedang berucap? Macam tu. Apa fi kharibil Madinah, pada kawasan runtuhan dalam Madinah, wa huwa yatawakka'u, dan Nabi yatawakka, Nabi bersandar, ala asibim ma'ah, pada sebatang pohon kurma. Famarra binafarin minal yahud, jalan tiba-tiba lalu beberapa orang di kalangan Yahudi. Faqala ba'dhum, sebahagian mereka kata pada liba'din, pada sebahagian yang lain, saluhu anir ruh, ni hangpa tanya dia tentang ruh. Waqala ba'dhum la tas'aluhu, sebahagian yang lain kata hangpa jangan tanya. Ha? La yaji'u fihi bi syai'in takrahuna, nanti dia jawab benda yang apa sakit hati. Macam kita dah tahu kawan tu, jangan ditanya. Kan? Kadang kita diam, saya akan tanya. Macam sebahagian. Kita ada apa? Saya pun tak tahu. Bila Mufti Perlis kena, dia tak sebut sepatah pun tentang isu yang sedang 2-3 hari ni. Tapi orang duk pergi serang dia. Saya pun tak faham. Kan? Tiba-tiba ada keluar gambar dengan apa Ben Abrahamson. Ada orang tu apa mangkuk pinggan mana yang pergi letak kan dekat Facebook. Dia tu pergi jumpa dengan Yahudi tak apa. Sampai saya sedang saya di Oxford, saya di London. Program itu adalah dibuat di OSIS, Oxford Center for Islamic Studies. Tajuk dia adalah berkaitan dengan Harun Yahya. Dan benda itu adalah umum untuk orang datang. Ketika itu dia bertugas, saya bersama Hamufti, dia bertugas sebagai visiting scholar di OSIS, di Oxford. Jadi itu adalah sebahagian dibuat di pejabat dia di sana. Jadi dia hadir, dan kawan tu adalah salah seorang daripada pembentang. Pembentang apa dalam seminar tu. Habis daripada tu dia jumpa dan dia tangkap gambar. Dan selepas daripada tu solat Zuhur, dia join ikut solat Zuhur. Ben Abrahamson ni dia join ikut solat Zuhur. Dan dia kata pergerakan aku tak beza sangat. Dia adalah beza, kan? Tapi daripada features tu dia tak ada beza. Dan dia bukan pergi menghadap mamat apa ni. Tak. Macam tuan-tuan mai datang kuliah ni, tiba-tiba jumpa satu ada Hindu mai mana, tiba-tiba oh menghadap Hindu. Kau dah salah, kau terpaksa kaitkan semua orang salah macam kau. Dan kawan ini bukan pembunuh. Yang awak jumpa itu adalah kepala pembunuh. Ben dia tak pernah bunuh orang. Dia duduk, dia adalah citizen Israel. Warga negara Israel. Dia di antara rabai yang membantah, dia antara yang menolak Zionis. Dia beza dengan Khomeini, beza dengan Rafidah Iran. Dia orang kata apa tak ada beza. Saya kata tak ada beza apa? Kau tak reti apa? Tiba-tiba nak kata tak ada beza. Kawan ni bukan pergi jumpa band lah. Terserempak dia pembentang, kita datang, kita pun tak tahu. Sebelum tu kita pun tak kenal dia. Tiba-tiba nak sama. Sebab tu bila dia dah tak boleh, dia dah nak tenggelam. Kadang dia capai semua orang duk tenggelam dengan dia. Senang je. Jadi perangai Nabi Allah Musa alaihi salam. Bila dia Firaun kata dia, engkau duduk. Wa fa'alta fa'lataka allati. Kata engkau telah buat apa yang telah pun engkau lakukan. Wa anta minal kafirin, dan engkau di kalangan orang yang tak reti nak bersyukur. Wa fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin, kata Nabi Musa. Memang aku buat benda tu. Dulu aku sesat, aku salah. Kan selesai. Kata saya pergi ke sana dan walaupun dalam keadaan waktu yang tidak sesuai. Mengakulah dulu. Tak mengaku memang kena. Kan?
Kemudian dia punya yang nak menjawab dia ni, daripada satu kepada satu, tukar kepada tukar kepada tukar kepada tukar. Kurang-kurang buatlah satu WhatsApp group, kita jawab ini satu saja. Takkan tu pun kita nak ajar. Kan? Jangan keluar perkataan yang lain. Yang ini nak kata, yang ini lain nak kata. Sekurang-kurangnya adalah jadi apa, otak cerdik sikit bahagian grup. Ah, jangan keluarkan. Sekali tiba-tiba, ketua penerangan sebuah organisasi keluarkan kenyataan. Ini bukan kenyataan rasmi. Dah tu, siapa lagi yang boleh kata kenyataan rasmi? Dia ketua penerangan. Tiba-tiba dia keluarkan kenyataan. Ini bukan rasmi lilit-melilit kan? Tak ada. Kita pun tak tahu. Habis tu siapa yang rasmi? Kacau. Tiba-tiba menteri penerangan keluarkan kenyataan. Itu pandangan pribadi dia walaupun dia adalah menteri penerangan. PM keluarkan kenyataan. Itu adalah kenyataan pribadi dia. Ini benda yang kadang-kadang kita tengok kartun sungguh. Ini sebab antara kenapa kita pun tidaklah suka nak masuk politik. Sekejap lagi jadi bodoh serupa macam tu. Sebab kebodohan ni dia tidak ada limit. Bodoh ni dia tak ada limit. Pandai ni ada limit. Kan? Tuan-tuan jadi imam, baca Quran, sangkut. Dia tak boleh nak pi kalau dia cerdik. Dia tak boleh pi. Dia patah balik, Qul Allahu Ahad lah. Betul? Kalau jenis yang jenis yang mangkuk sikit, ataupun cawan ke apa sebagainya kan, dia pergi buat karangan dia sendiri. Sebab tu kebodohan ini dia tak ada limit, dia tak bertebing, dia boleh pi sampai tahap macam mana. Kalau cerdik ni dia tahu, dia bila kita sampai, kita tak tahu lah abang ni cerdik. Kalau ada jenis orang yang tak, dia akan buat kejahilan ni sampailah kepada pakai towel duduk depan SUK. Itu antara tonduh kebodohan yang tidak bertebing. Bagi tu yang bagi ni pula kan. TNB benda persekutuan. SPAN benda persetuan. Tiba-tiba salah negeri. Kita pun tahu dah notis tu kan. Tonton semua tahu dah kan. Ketua bahagian tak tahu. Datuk Seri. Malu siapa yang nak bagi Datuk Seri tu. Tonton tahu siapa bagi? Saya tak tahu. Saya cakap lah. Itu antara contoh kebodohan, kejahilan. Apa lagi? Sila tambah vocab tu. Yang tidak ada bertebingnya. Tolonglah jangan tunjukkan ke anak-anak. Takut apa-apa terbadi kepada kebodohan itu. Banyak kata orang lain. Dan apabila dia jumpa dengan Yahudi jumpa dia, dan dia kata, jangan kau tanya benda ni, nanti sehari kau tak puas hati. Kau tak puas hati pula, kau marah pula. Kak Mat, kau tanya, bila dia tanya marah. Kan? Bila tanya marah. Sebab kadang-kadang ada perangai dalam masyarakat Melayu. Bila dia marah-marah kan. Lepas tu kata, budak tu pula menjawab. Menjawab. Dan kau tanya, aku jawab lah. Lain kali tak nak aku jawab, jangan tanya. Faqala ba'duhum lanas'alanna. Sebahagian di kalangan Yahudi tu kata, kami akan tanya. Faqama rajulun. Yang ini kawan ni dia terus bangkit, dia terus tanya. Yang kawan tu, kita tanya, kita tak tanya. Yang ni dia terus bangkit, dia kata, ya Abul Qasim, ya Abu Qasim. Siapa? Nabi SAW. Meruh, apa tu ruh? Fasakat. Nabi diam. Sebab tu ini perangai Nabi, Nabi ditunggu wahyu. Sunnah kita rasa tak pasti, kita diam. Itu sunnah dah. Kita tak pasti, kita diam. Saya tak tahu, nanti tu. Sebab bukan Nabi tak boleh. Kalau tiba-tiba Nabi reka, ada orang kata, Rasulullah buat bid'ah. Tak, orang tak boleh kata Nabi buat, dia jadi agama. Dalam urusan agama, tapi Nabi tetap sakat. Nabi diam, fasakat. Faqult, dan aku kata, innahu yuha ilaih, faqumt. Maksud dia, ketika itu Nabi sedang menerima wahyu, dan aku pun kekal bersama dengan Nabi SAW. Falamma ijjala'an. Selesai daripada wahyu itu turun, Nabi SAW membacakan kepadanya ayat Quran. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ar-ruh. Katakan, hai Muhammad, qulir ruh min amri rabbi. Katakan bahawa ruh itu adalah urusan Tuhan kau. Wa ma utu minal ilmi illa qalila.
yang mana engkau itu tidak diberikan pengetahuan tentangnya melainkan sedikit. Melainkan sedikit. Dan hadis yang seterusnya, hadis ini juga digugurkan oleh Al-Imam Az-Zabidi dalam kitab tuan-tuan, yaitu bab man taraka ba'd al-ikhtiyar mukhafata ay yaqsura fahmu ba'd an-nas anhu fayaqa'u fi ashadd min. Bab meninggalkan suatu pilihan kerana takut bahawa sebahagian manusia dia tak faham dan berlaku perkara yang lebih buruk daripada itu, yaitu hadis yang dibawa oleh Ubaidullah bin Musa an Israel an Abi Ishaq an Al-Aswad, menceritakan kepada kami, kata Imam Al-Bukhari, Ubaidullah bin Musa daripada Israel, daripada Abi Ishaq. Israel ini ada satu nama di kalangan rawi, iaitu Israel ibn Yunus, nama dia Israel bin Yunus, yang Imam Bukhari selalu, tuan-tuan akan jumpa dalam Sahih Bukhari nama ni dalam riwayat, daripada Abi Ishaq, daripada Al-Aswad. Al-Aswad, nama dia adalah, panggilan dia adalah Al-Aswad. Al-Aswad ni maksud dia hitam. Hitam. Maksud dia kalau kawan tu, dia redha dengan panggilan tu, tak ada masalah. Tapi kadang kita panggil tu, kawan tu ayam. Saya tak tahu kalau dia tak elok sangat, tak tahu. Kalau dia redha, alhamdulillah. Nama dia Al-Aswad ibn Yazid al-Nakhai. Qala li ibn Zubair, yang menceritakan ataupun berkata kepadaku ibn Zubair. Siapa dia? Abdullah bin Zubair. Dia kata, kanat Aisyah tusirru ilaika kathiran, bahawa Aisyah ni selalu duk pergi berurusan dengan kau banyak kali. Pasal apa? Siapa Abdullah bin Zubair dengan Aisyah? Aisyah adalah mak saudara Az-Zubair. Abdullah bin Zubair, bapa dia Az-Zubair ibn al-Awwam. Mak dia adalah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar siapa? Adalah saudara perempuan kepada ataupun kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. That's why dalam hadis ni kata, engkau selalu dengan dia. Jadi dia tak ada, dia adalah mahram bagi Abdullah bin Zubair. Jadi mungkin kadang-kadang dia duduk dalam keadaan yang sesama mahram, kadang ada sembang-sembang. Kan? Mungkin dia cerita tentang ni. Dia tanya, apakah dalam kau selalu dengan Aisyah ni berkaitan dengan Kaabah? Fama haddathatka fil Kaabah? Apa yang dia ceritakan kepada kau tentang Kaabah? Qult, aku katakan. Qalat li, dia kata kepada aku, ketika dia bertanya kepada, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada dia ketika dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, laula qaumuki hadithun ahduhum. Hei Aisyah, kalaulah tidak kerana kaum engkau itu baru di dalam masuk Islam. Qala Ibn Zubair, kata Ibn Zubair, bi kufrin. Dia tambah, baru sahaja di dalam masuk Islam, baru sahaja meninggalkan kekufuran. Lanaqattul ka'bata faja'altu laha babaini, babun yadkhulun nasu wa babun yakhrujuna. Fafa'alahu Ibn Zubair. Di mana apabila Nabi SAW kata, kalaulah tidak kerana baru masuk Islam, aku dah hancurkan Kaabah, maksudnya runtuhkan dan bina Kaabah itu tadi yang baru. Sebab Kaabah pada asalnya adalah, kita panggil apa? Empat segi tepat. Dia bukan empat segi apa? Apa beza dia? Empat segi tepat, kan, panjang. Dia bukan empat segi sama seperti mana hari ini. Sebab tu dia buat adanya Hijr Ismail. Untuk wanita, Nabi suruh untuk solat di situ kerana ia termasuk di dalam Kaabah, dalam ketika Aisyah minta untuk masuk ke dalam Kaabah. Nabi nak buat balik dan Nabi buat dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Kerana Kaabah dianggap sebagai tempat yang paling mulia, yang jangan disentuh benda tu. Jangan dibuat apa-apa. Jadi benda itu akan menyebabkan isu yang sepatutnya tidak menjadi isu yang besar, jadi isu besar kerana Nabi sentuh benda yang sangat sensitif ketika itu, iaitu Kaabah. Dan benda itu tidaklah menjadi isu yang besar pun, ataupun dia bukan kerana
Kaabah macam tu dan akhirnya nanti solat tak sah, tak. Tidak, dia nak mengekalkan dengan binaan lama. Kalau ia kekal begitu pun dia tidak memberikan, dia tidak, bukan Kaabah itu asalnya tempat lain, dibawa tempat situ, tak. Bukan maksudnya begitu. Tapi daripada segi pembinaan dia itu, daripada dua pintu dijadikan satu pintu. Dan Nabi SAW tidak mahu dia menjadi isu yang menyebabkan mereka lari daripada daripada Islam ketika mereka baru sahaja masuk ke dalam Islam. Kan, kalau macam ni dia kata, yang ini pun nak ubah, semua yang nak ubah, kacau. Dan itu disebabkan Nabi SAW tak mahu. Dan kita habis pada hadis yang seterusnya. Kita cuba habiskan dua hadis yang terakhir, iaitu yang hadis yang 105. Hadis yang sebelum daripada itu yang saya kata, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam bab itu, sebelum daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, Al-Imam Al-Bukhari membawa riwayat babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafqahu atau alla yafhamu. Bab mengkhususkan ilmu kepada sebahagian daripada manusia tanpa orang yang, apa maksudnya sebahagian yang lain, tidak memberikan kepada yang lain kerana ditakuti ataupun dibenci bahawa mereka itu akan tak faham. Hadis ini akan jadi kepada sebahagian pihak-pihak sufi, dia kata, tengok Bukhari pun nampak macam mana, bukan semua orang boleh faham, bukan semua orang boleh faham. Wa qala Ali, yang ini di antara hadis muallaq di mana Imam Al-Bukhari selalu buat benda ni. Dalam Sahih Muslim, yang ini kalau kita nak tengok daripada kesempurnaan sanad, Sahih Muslim kadangkala dia lebih pada part ni. Imam Al-Bukhari dia kadangkala dia tak buka ataupun dia tak bawa langsung sanad tu, hadis muallaq. Hadis itu sahih kadangkala. Hadis itu sahih. Dalam hadis yang saya nak bacakan ini, kemudian Imam Al-Bukhari bawa sanad tersebut ataupun dan tempat yang lain, dia tak bawa langsung, hadis itu sahih. Dia jadikan tambahan. Dalam Sahih Bukhari, kalau tuan-tuan tengok, dalam hadis itu dia tak bawa sanad. Itu bermaksud Imam Bukhari tak maksudkan dia termasuk di dalam sahih dah. Imam Bukhari kadang-kadang dia bawa hadis yang mana dia kata qala Nabi SAW ke, ataupun dia bawa teks saja yang kita tahu had itu adalah hadis, itu adalah hadis, dia tidak maksudkan dia sebahagian daripada Sahih Bukhari. Dia hanya jadikan sebagai supporting evidence sahaja. Sebab dia mensyaratkan apa dia, al-jami' as-sahih al-mukhtasar al-musnad. Al-jami' al-musnad al-mukhtasar. Mengumpulkan yang bersanad, kata dia. Bermaksud mana-mana hadis yang dia tak bawa secara sanad dalam sahih dia, dia tidak menganggap dia sebagai sebahagian daripada sahih al-Imam al-Bukhari. Dan Imam Bukhari banyak buat macam ni. Hadis mu'allak dia buang keseluruhan sanad. Okay? Dalam Sahih Muslim, kurang benda ni. Jadi itu yang kadang-kadang sebahagian pengkritik akan tengok. Dia kata, part ni lebih pada Sahih Muslim berbanding Sahih Al-Imam Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, bukan kata Nabi. Waqala Ali, kata Ali, hadithun nasa bima ya'rifun. Sama ada perkataan itu daripada Nabi ataupun sahabah. Kalau kadang-kadang dia tak membawa sanad, itu dipanggil riwayat mu'allakah. Hadithun nasa bima ya'rifun. Cerita kat manusia di atas apa yang dia tahu dan dia boleh faham. Atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasuluh. Kau suka Allah dan Rasulnya itu didustakan? Didustakan. Kadang-kadang kita bawa benar. Kita sebahagian tu kadang-kadang kita perlu untuk pecahkan kejumudan itu dengan kita buat pandangan-pandangan ni. Tapi kalau tempat tu memang orang sepatutnya boleh faham. Contohnya orang kawasan bandar boleh faham. Pandangan saya hadis ni tak jadi pada ketika tu. Dia malas nak membaca. Macam bangsa kita ni. Kadang-kadang bila orang tu buat, bila orang tu buat contoh dulu. Pandangan Merry Christmas. Kan? Sebagainya kita kata, kalau orang itu mulakan ataupun jumpa dengan kita sebut apa Happy Holiday. Kan, Merry Christmas. Kita tengok cengok dia. Dia akan lihat macam, kalau di Malaysia ni mungkin tak ada tekanan pressure macam tu. Kalau tuan-tuan duduk di kawasan negara barat, ketika masuknya bulan Disember, orang dah mula wish,
kita tak jawab dikira sebagai sangat biadab. Sangat biadab. Jadi macam mana? Dulu ketika kita kata tak ada masalah, kafir kita. Tahun ni tiba-tiba ramai pula yang fatwakan tidak ada masalah dalam dalam bab tersebut, termasuk yang terbaru mufti wilayah dalam bab ni. Kan? Dulu kita bagi kafir terus. Kan? Kalau kita pergi baca tentang Sahih Bukhari technical pada makcik-makcik kampung, yang itu saya rasa hadis ni kenal dah. Dia kata Ibn Hajar, kampung ni hajar semua perempuan, ustaz. Janganlah buat perangai itu, pergi bawa ke masjid tu. Yang itu mungkin di mana Ali kata engkau ceritalah kepada manusia ni benda yang dia boleh dapat faham. Kalau ketika itu dia tak boleh, memang semua ni RAM punya apa, Windows 97 punya lagi ni, jangan sembang benda yang lain lah. Okay? Dan dia bawa riwayat yang sama. Dan yang terakhir adalah hadis yang tuan-tuan pada kitab tuan-tuan itu, haddathana Ishaq bin Ibrahim qala haddathana Mu'ad bin Hisham qala haddathani Abi an Qatada qala haddathana Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'ad radifuhu 'ala ar-rahli. Menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, kata dia, menceritakan kepada kami Mu'ad bin Hisham, kata dia, menceritakan kepada kami menceritakan kepadaku bapakku daripada Qatadah daripada haddathani Abi, menceritakan kepadaku bapakku, iaitu bapak kepada Mu'adh tadi, Mu'adh bin Hisham. Bapak dia siapa? Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustwa'i. Okey, Hisham bin Ibn Abi Abdullah. Nama bapak dia adalah Hisham bin Abi Abdullah. Daripada Qatadah Sedusi. Qala Qatadah qala haddathana Anas, menceritakan kepada kami Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Muaz radifuhu ala rahli, nabi naik kenderaan yang mana nabi bawa di belakangnya adalah Muaz. Kalau selalu kita kata nabi, dah tentulah orang tu yang patut jadi driver pada nabi, kan. Yang ini menunjukkan nabi tak ada masalah. Nabi bawa dan juga Nabi naik di belakang. Di belakang Nabi adalah Mu'ad. Dan radif ini selalu digunakan menunggang radif. Perkataan radif ini selalu menunggang di atas unta, ba'ir. Tapi dalam hadis ini, kalau kita tengok nanti dalam kitabul jihad, Nabi naik himar. Nabi bukan naik unta. Al-Imam Ibn Hajar sebut radif di sini walaupun kebiasaan digunakan kepada unta, tapi ketika ini Nabi naik. Yang di situ dia kata apa? Memboncing di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar kata di dalam riwayat dalam kitabul jihad nanti menunjukkan Nabi dan juga Muaz naik himar. Naik himar. Dan ketika Nabi naik atas tu dan Nabi panggil Muaz, ya Muaz bin Jabal. Ya Muaz bin Jabal. Kata Mu'adh jawab, labbaika wa sa'daika ya rasul, labbaika ya rasulullah wa sa'daik, labbaik, aku penuhi panggilan kau, aku menyahut apa lambaian engkau ya Rasulullah, dan semoga engkau dalam keadaan yang sejahtera, yang gembira. Kata Nabi lagi, ya Mu'adh, eh Mu'adh. Dan Mu'adh jawab, labbaika wa sa'daik, tiga kali Nabi panggil dan Mu'adh jawab benda yang sama, cara panggilan itulah. Dan itulah cara panggilan orang kepada orang kita sayang. Kan, sepatah dia tanya satu kajang dia jawab, kan. Ha, jadi macam tu juga makin panjang. Ketika Allah Taala boleh panggil nama, tapi Allah panggil Nabi SAW dengan ya ayyuhan nabi. Nama panggilan saja, wahai nabi. Apa kata Nabi? Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Siapa sahaja yang menyaksikan, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruhnya, utusan Allah, sidqan min qalbihi, benar-benar daripada hati dan perasaan dia, illa harramahullah, tak ada lah orang yang kata tu melainkan Allah haramkan tubuh dia daripada neraka. Allah haramkan tubuh dia daripada neraka. Habis tu ustaz,
dalam keadaan macam tu sajakah saya cakap saya tetap masuk, tak masuk neraka terus? Sebab tu Nabi sangat detail. Nabi kata sidqan min qalbih, daripada hati dia. Bukan bermaksud dia baca dalam hati dia, aku yakin. Itu bukan benar. Sebab iman adalah hati, lidah dan juga anggota tubuh. Sidqan min qalbi. Kalau hati dia benar, hati dia takkan rasa, oh dah pukul 7-10 minit waktu maghrib, iman aku kata tak payah solat. Tak, dia tak jadi macam tu. Okay? Jadi sidqan min qalbi, Allah haramkan bagi dia api neraka. Qala ya Rasulullah, kata Mu'ath, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru, boleh tak aku habarkan orang bagi mereka ini ada berita gembira? Bagaimana sahabah dapat benda simple, semua orang daripada logik, orang masuk Islam memang dia akan masuk syurga, dia takkan masuk neraka. Tapi bila Nabi bagi tahu, dia cepat-cepat Nabi habar satu benda yang menarik ni, masuk syurga, tak masuk neraka, tak dibakar neraka. Nabi kata qal idzan yattakilu wa akhbara biha Mu'adun inda mautihi ta'athuman. Kata Nabi SAW, orang-orang akan bergantung kepadanya. Idzan yattakilu, mereka akan ambil. Yalah, kadang-kadang bila kita tengok ada orang, dia sungguh-sungguh tengok, macam tu saja dalam hati dia, they take for granted. Kan, they take for granted. Kalau Nabi tak bagi tahu benda ni pun, dan dia kekal dengan arahan-arahan yang asal, supaya salat, supaya apa, dia masuk syurga. Yang ini adalah nak bagi tahu umum. Nak bagi tahu umum. Contoh, kalau katakan bacalah daripada muka surat, daripada bab 1 sampai bab 5. Baca sungguh-sungguh dalam bab 1 dan sampai bab 5. Ni maksud exam ni. Kan? Kalau dia baca sungguh-sungguh, dia dapat jawab tak? Dia dapat jawab. Kemudian lecturer tu kata, yang masuk memang setiap daripada soalan tu memang ada satu daripada bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5. Dia bagi tahu. Confirm dia akan lulus kalau dia baca. Dia cakap kenyataan yang lain. Kalau dia tak bagi kenyataan tu pun, kenyataan yang pertama cukup tak untuk dia boleh jawab? Cukup. Nabi kata jangan kadang-kadang kau bagi tahu dan mungkin Nabi ada di belakang tu sebahagian manusia yang akan diganggu syaitan. Dia kata tengok, engkau dah yakin sudah, tak payah nak penat-penat. Ya, tak payah nak penat-penat. Berlaku tak sampai kepada hari ini? Berlaku. Golongan sebagai contoh Murji'ah. Dia kata apa? Iman ini bergantung hanya pada hati, tak ada kaitan dengan tubuh badan. Jadi saya dah iman, saya beriman, saya Muslim. Jangan petikai saya punya iman. Walaupun saya tak pakai tudung, walaupun saya pergi berzina, walaupun saya begini, walaupun saya buat dosa tu, jangan petikai. Saya Muslim dan mukmin yang sebenar. Iman ada tiga, lidah, hati dan juga perlakuan. Sampai dia nak pegang janji Nabi SAW, Nabi kata jangan suka-suka bagi tahu, saat lagi nanti mereka akan ambil, mudah lambat ni. Apa kata rawi? Wa akhbara biha Mu'adun inda mautihi ta'athuman. Mu'az menceritakan hadis ini beberapa saat sebelum dia meninggal kerana takut berbuat dosa. Sebab apa? Dia menyembunyikan ilmu. Sebab dia tak mau, bukan dia tak mau bagi tahu, sebab Nabi takut nanti orang tahu, orang akan ambil mudah tentang urusan agama. Mungkin dia pegang itu, mungkin dia tahu kawan tu dia takkan ambil mudah, tetapi dia dah pegang janji kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam di kalangan sahabat Bilal, Abu Ubaidah semua. Ketika dia mati dia menangis. Dia tengok depan rumah dia ada dua ekor kuda. Dia kata aku ni kalau kuda seekor aku boleh berjalan lagi. Sedangkan aku telah pun berjanji berbaiat kepada Nabi untuk mengambil dunia ini dengan bekalan orang yang bermusafir. Bekalan orang yang bermusafir. Tapi aku telah pun ambil lebih daripada itu. Jadi macamlah aku ini menjadi orang yang memungkiri bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memungkiri bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok sahabat dia bai'ah dengan benda-benda yang ma'ruf. Walaupun sahabat bai'ah kepada Nabi, sahabat juga memberikan pandangan berbeza kepada Nabi dan mereka tidaklah menjadi orang yang akan ditanam di tempat yang lain. Kerana lawan bai'ah. Kerana sahabat ni dia ada otak. Dia bukan bodoh-bodoh saja untuk taat. Walaupun Nabi kata supaya taat kepada waliul amr. Pada ketika ada orang yang pemimpin yang bawa tentera suruh supaya masuk ke dalam api.
Dia bukan, Nabi kata, taatlah kepada pemimpinmu walaupun daripada hamba yang daripada kulit hitam. Ketika dia diarahkan, hadis itu didengari. Dan mereka tengok pemimpin mereka dalam riwayat menunjukkan dia suruh masuk, dia marah, suruh masuk dalam api. Hanya kisah itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahabat tak nak masuk? Dia kata apa? Kita ini masuk ke dalam agama ini untuk keluar daripada api neraka. Tiba-tiba kita pula nak masuk dalam api. Nampak tak? Sahabat ni dia bukan orang yang jenis membuta tuli di dalam memahami teks. Tiba-tiba ada pula generasi ni ambil teks secara literal yang tidak pada kena pada tempat dia. Wallahu a'lam. Saya ingat agak lewat. InsyaAllah tentu ada soalan next time. Panjang dah ada ulas banyak benda. Semoga Allah rahmat kita dan Allah memberikan ruang dan kesempatan pada tahun akan datang untuk kita menyambung pembacaan, dan Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan pahala di atas istiqamah tuan-tuan untuk hadir di tengah-tengah, di penghujung-penghujung di tengah malam ni untuk hadir dan juga membaca sahih al-Imam al-Bukhari, dan juga ia menjadi mungkin insya-Allah kita mohon pada Allah menjadi asbab kepada Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Dan seperti mana Allah kumpulkan kita selalu di sini, Allah kumpulkan kita bersama di syurga Allah Azza wa Jal. Nas'alullah ja'ana wa ja'alakum naladina taba'una al-qawla fi attabi'una ahsanah. Nas'alullah ja'ana man muttabi'i bil kitab wa sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa antu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.